Kok Cilegon? Oh, udah Cilegon ini ya. Bedanya Cilegon Barat itu timur ya. Merak ya. Macet di gerbang tol Merak. Iya. Ada apa ya di gerbang tol? Jadi mungkin saya enggak padat kok, masih macet tuh. Terus mau jualan cermin. Tuh, pada mundur-mundur tuh. Kalau ada polisi kena semua itu. Ah, itu mundur lah. Ada bermunduran. Ada apa ini ya? Masih panupang. Hai macam ni. Tapi mak ambil sejak hari. Lagi kah itu? Tak ini deh, ini baru. Ini mungkin negang. Jadi lah macam mungkin tak berakan di ini. Udah masih macet nggak, kayaknya nggak ada. Abang dari sudah sebelum lima ya. Sirang dong. Sirang dong. Macet dong. Oh iya, masih macet. Dan cek dua. Sirang dong dong, Pak. Sirang. Oh, bari. Enggak lah. Kita di Timur Burgai, dia kuat. Oh. Cilegon Barat. Kalau mau ke Pantai Anyer di sinilah keluar. Waktu libur Lebaran di sini macet, mau ke pantai orang. Udah sampai pantai orang, rupanya saken banyaknya orang disuruh pulang. Ngamuk-ngamuk. Sampai ada yang viral itu, Bang. Ngamuk-ngamuk. Iya. Ngamuk-ngamuk kan? Udah viral. Udah ujung-ujungnya minta maaf lah di TV. Helm murah, Bang. 50.000. Hah? Helm curian dicat lagi di servis. Tahu nyawa itu semua. Orang kayak mana lah di ibu kota ini, parkiran bebas orang di pinggir jalan kan? Parkir liar banyak. Berhilangan helm. Tinggal dicek lagi, dijual. Ganti kacanya, berapa sih kacanya? 15.000-nya kaca. Lah menurut abang lah dulu, nggak mungkinnya helm 100.000, nggak mungkin.
ya kan? 50.000 helm baru. Dari sini semua ya, busnya jadinya.